Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami akan membacakan satu hadis. Ini adalah hadis qudsi. Hadis yang ke-42 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Anas bin Malik. Wa huwa khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadra 10 sinin. Beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 10 tahun. Di beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau selalu menemaninya. Suatu saat Nabi bertanya kepada Anas, "Ya Anas, madza turidu minni? Apa yang kau inginkan dari aku?" Anas mengatakan, "La uridu syai'an ya Rasulullah illa anni uridu an urafiqaka fil jannah." Saya tidak menginginkan apapun kecuali saya ingin menemanimu di surga nanti. Awagairu zalika? Atau mungkin yang lain saja? Qala ya Rasulullah, itu saja permintaan saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lidzalik a inni ala zalika bi kasratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku ini yaitu dengan memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat. Ikhwata liman rahimani wa rahimahullah, karena setiap kali kita sujud Allah akan mengampuni dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sujuduna ibadah, sujud kita adalah ibadah karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Man lam yasjud faqad istakbara. Siapa yang tidak mau sujud maka berarti telah istakbar, telah menyombongkan dirinya. Bahwa iblis, itulah iblis laknatullah alaihi. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ikhwatul iman, Anas mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala. Ini redaksi hadis qudsi. Qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani warajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, wahai manusia, jika kalian memohon kepadaku dan mengharap kepadaku, maka kata Allah, ghafartu laka. Ghafartu laka, di sini di dalam bahasa Arab di sini tidak menggunakan wa atau fa, tapi langsung
innaka law da'autani wa rajautani ghafartu laka mubasyaratan, langsung. Jika kalian memohon kepadaku dan meminta ampun dan selalu berharap-harap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Alama kana minka, sekalipun dosa itu tidak terhitung. Wala ubali, aku tidak peduli. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, seorang ulama besar. Beliau ini ulama yang sangat unik. Kadang satu hadis beliau bisa mengistimbat, mengeluarkan hikmah kurang lebih 70 hikmah. Ada hadis yang sangat pendek sekali, perkataan Nabi, ya Aba Umair, mada fa'alan Nughair. Nabi ketika itu lewat di rumah seorang anak kecil, ya, yang anak kecil ini memelihara burung di rumahnya. Kemudian dia sedih karena burung yang dipelihara ini mati. Nabi mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Ini bolehnya seseorang memanggil dengan kunyah, panggilan Abu, dengan panggilan Abu. Mada fa'alan Nughair, bagaimana keadaan burung yang kamu pelihara? Dia mati, ya Rasulullah. Nah, Ibnu Daqiq Al-A'id mengistimbat hadis ini, ada 70 hikmah luar biasa. Sepertinya biasa-biasa aja hadis ini, tetapi beliau adalah ulama besar, mampu mengeluarkan hikmah kurang lebih 70 hikmah. Kali ini kita tidak akan membicarakan hikmah itu. Tapi Ibnu Daqiq Al-A'id setelah mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan, hadal hadis azimun jiddan, hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung sekali. Fihi dalalatun ala si'ati rahmati rabbihi wa maghfiratihi wa afuhi. Hadis ini berisi tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, luasnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, luasnya maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah kita berada di 10 terakhirnya di bulan suci Ramadan ini. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini sebenarnya khitabnya kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, law sadaqtu aw istadamtu lailatul qadri madza aqul, kalau aku menemukan lailatul qadar, doa apa yang terbaik yang aku panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, kuli, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau adalah al-afu. Al-afu di sini adalah salah satu dari asma'illahil husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan suka kepada ampunan itu. Fa'fu anni, ampunilah aku. Ini diperbanyak membaca di 10 terakhir ini, karena hari-hari yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Akankah kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Wallahu ta'ala alam. Nah, oleh karena itu, sisa hari-hari di 10 terakhir ini, mari kita pergunakan untuk perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, sedikit lagi, Allah melanjutkan firman-Nya, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau balagat dunubuka ananas sama summastagfartani ghafartu laka. Wahai manusia, jika kalian memiliki dosa yang dosa itu numpuknya dari bumi ini sampai ke langit, ananas sama, sampai ke awan sana, kemudian kalian bersungguh-sungguh istighfar mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Subhanallah, luar biasa.
Hanya satu dosa yang ketika dibawa mati tidak diampuni sama Allah. Dosa syirik. Itu kalau dibawa mati, belum sempat tobat, maka tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang lain yang belum sempat ditobati tetapi dia tidak berbuat syirik, insyaallah diampuni sama Allah. Berdasarkan hadis ini juga yang berikutnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya bani Adam, law innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya summa laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai manusia, jika kalian pada hari kiamat membawa dosa sangat banyak sekali seperti pasir di lautan dan seperti tanah yang ada di bumi ini, tidak terhitung jumlahnya, kalian membawa dosa-dosa itu kepadaku, menghadapku, tetapi kalian tidak pernah menyekutukan aku, aku akan ampuni semuanya. Subhanallah, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakannya, jangan sampai kita berbuat syirik di dunia ini, sebesar apapun, sekecil apapun ya, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga akidah kita agar kita memiliki akidah yang salimah. Salimul akidah salah satu dari 10 sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Taib ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan hada hadisun hasanun sahih. Mudah-mudahan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini kiranya dapat memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa beristighfar. Mari kita basahi lisan-lisan kita dimanapun kita berada untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.